Malah makin tebel, sahabat, makin siang kabutnya ya. Tuh. Makin poek aja dulu ya. Sok pabur seetik. Jadi balong letiknya lauknya teh loba. Uloh dulur tuh. Mata kabita, eh lauk. Anak namang. Iya mah prosesnya gedean berarti. Gedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pucuk Kibun Ciamis. Kita masih berada di Kampung Bojong Nangka ini. Teman saya ngajak ngopi di sawah super ini. Coba palingan ke sana ya, masih tertutup kabut tuh. Tapi nggak terlalu pekat, sahabat ya. Kita coba berjalan. Virtual walking tanpa putus ya, sampai menuju saung. Seperti apa suasana pagi hari di kampung super indah. Kampung tertinggi sekalipun ya. Sekampung tertinggi. Mohon maaf, belepotan. Jadi alhamdulillah untuk padinya menghijau. Teman saya udah mulai nyampe itu, udah nyampe di sana. Kalau kalau sore-sore mah tonggeret ini yang nyerada teh. Ini mah jalannya, wah. Sendalnya harus dicopot ini mas sahabat ya. Tuh. Jadi memang kita copot aja sendalnya sahabat. Hah, jalannya super ekstrim sahabat. Becek. Insya Allah Robi. Ini kalau pakai sendal mau ketinggalan. Lihat pesawahannya sahabat di bawah. Insya Allah Robi ya. Kita nanti ngopi di saung ya. Ini. Mantap ya. Pesawahan kayak di Bali ini. Ini tempat favorit teman saya. Kalau ngajak tamu ataupun dari mana, dari Tasik, dari Bandung, katanya suka diajak ke sini ke ininya ya sahabat ya, ke gubuknya, gubuk apa rumah. Nanti kita juga kayak rumah di bawah tuh ya sahabat ya, nanti kita explore ya. Lumayan agak jauh sih. Cukup enak tuh di bawah sahabat. Tuh. Lanjut ya. Ini harus ekstra hati-hati jalan seperti ini mas sahabat ya. Jangan meleng. Kalau tidak terbiasa maduh. Itu mah rumah sahabat ya, rumah kedua mungkin punya teman saya. Tuh, udah mulai kelihatan coba tuh. Di sebelah sana ya.
Bentar. Oh, itu ke sana kita ya. Healingnya nggak pernah, nggak usah ke kota, ke sini saja. Mapai Galeng Solokan Becek. Aduh. Untung nggak pakai celana panjang, sahabat ya. Lihat sawahnya, sahabat ya. Seperti ini. Tuh. Indah. Tumben, biasanya pekat kabutnya ini. Tapi tidak ya, di atas tadi yang pekat mah. Di tertinggi. Atau mungkin memang udah mulai siang hingga sawahnya. Udah ada cerewet-cerewet. Masya Allah, Robiah. Ini istilahnya sawah benen, sahabat ya. Dan di atas tadi kampungnya masuknya kampung Bojongnaka Karangpaningal. Suara apa lagi ya? Suara apa ini dulu ya? Gelap ya? Bentar, kok gelap? Nah ini mah sudah tidak becek. Kemana ya? Apa kesini ya? Oh, kesini aja jalannya nih. Malah ini lebih licin, sahabat. Saya pengen tahu irigasinya dari mana. Aduh. Tuh, sayangnya nggak keliat. Dulu itu pernah ngeplog di sini. Apalagi sawah sebelah sana. Masya Allah, Robiah. Tuh, jadi lembah. Sungai, dah itu adalah Sukamantri, sahabat, perbatasan. Sayangnya tertutup kabut ya. Nah, kita menuju ke arah sini sahabat ya, ke Saung. Nah. Jalan-jalan ya, virtual walking sahabat. Sini nih. Jadi enak ya. Punya sawah di tempat indah seperti ini buat healing, buat refreshing, mengademkan pikiran sahabat. Sudah dekat rumahnya, saungnya. Tuh. Kemana ini ya? Jalannya kemana? Bentar, saya nyari jalan. Bang Inas, Mbak, yo. Ya, Mang Odin ngajak ngopi. Oh, salah sahabat. Ke sini jalannya. Oh, pur kena paralon, eh. Hut. Nah, ke dia dulu. Tuh, saungnya di bawah. Shut. Shut. Wah, indah pisan dulur, eh. Tuh. Endah pisan dulur. Kalau jolnya dari atas dulu, kita datangnya dari bawah sahabat ya. Cairnya curcor dulur tuh. Tamu ulin. Tamu rek menta kopi. Iya aing. Sugate teh becek mang euy. Tuh, jadi ngopi nanti di song eta dulur. Enakeun pisan. Ada hasil saya itu dulu ada jendela. Duduk non atau dedek kan? Asli bisa kangen. Di. Karena lembut masuk ke rumah halin bibit.
Tuh si Aka kernyanet ada sorabi sahabat tuh. Tuh, sorabi. Jarum. Pokoknya jarum tuh. Mantap. Nah, ini yang namanya sila sahabat. Sila andekak. Karena udara dingin sahabat, inilah yang namanya siduru tuh. Jadi nyalang hadepan hawu. Tuh, untuk percaya diri sahabat tuh berkabut. Oh, nyanyian di kopi. Seksi muir-muir kopi ya. Bapak si Ujang lah pokoknya mah. Eta rokok naklek deh. Mantap cina lah beki poek dulur tuh kabutna gusti malah makin tebel sahabat, makin siang kabutnya ya. Tuh. Beki poek. Thank you.
aslina ya mah, ey. Keur mudik di Gio tuh kabutna beki poek dulur tuh. Jadi kalah si duru ya tuh. Anak temen asa di Prancis, beren tuh ayah kabut. Iya mah, keur merenungi nasib tuh sambil udud. Tah gitu, harus. Aslina sama tuh beki poek. Tadi mah katempo katung-tungnya tuh. Kayaknya bagus ewe. Kabur seetik. Jadi balong letiknya lauknya teh loba. Uluh dulur tuh. Mata kabita, euy lauk. Anak na mang? Iya mah prosesnya gedean berenya. Tospal. Ayah kamarna oge nya berarti sok pernah dipeutingan mah tara kamar maranda aing sok ka dieu tah dengekeun dulur maranda aduh ieu pamajikan ulah ngadengekeun teureuy ketang